Hai, assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak kacang panjang tumis belacan yang simple. Okey, ini ada beberapa batang kacang panjang. Saya akan potong kecil-kecil. Ada satu batang fish cake dipotong nipis. Ini bahan tumis yang hendak dikisar, ada bawang merah, bawang putih, cili merah besar dan sedikit cili padi merah. Kesemua bahan-bahan ini dipotong kecil-kecil supaya senang untuk dikisar. Dan cili merah besar tu kalau rajin boleh buang bijinya dulu ya. Kesemua bahan ini dimasukkan dalam blender. Masukkan juga sedikit belacan. Masukkan sedikit air dan kisar separuh lumat. Ini hasil bahan kisar. Seterusnya bolehlah panaskan sedikit minyak. Goreng dulu fish cake sehingga masak. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan dulu. Seterusnya bolehlah tumis bahan kisar tadi sehingga pecah minyak. Selain kisar, boleh juga kalau nak tumbuk ataupun nak menggunakan chopper. Terpulang pada kemudahan masing-masing. Bila dah pecah minyak, bolehlah masukkan perasa, garam, gula dan ajinomoto secukupnya. Kemudian masukkan kacang panjang. Kacau biar rata. Kalau tak nak kacang ni terlalu masak, jangan masak terlalu lama. Akhir sekali masukkan fish cake tadi, kacau rata dan siap. Akhirnya kacang panjang tumis belacan saya dah siap dan bolehlah dihidang. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa ya, tekan like, subscribe dan notificationnya sekali supaya korang tak terlepas menu-menu yang saya akan kongsikan nanti. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.